Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semua. Kali ini kembali lagi di channel saya, yaitu Truff Testbox. Kita akan membahas sebuah tas dari Eiger, yaitu sebuah tas yang agak berbeda, yaitu Packable Day Pack. Jadi ini adalah produknya. Jadi tasnya ini bisa diringkas lebih kecil ketika tidak digunakan, dengan kapasitas di sini yaitu 16 liter Converto 16. Jadi 16 di sini mungkin 16 liter ketika dia di unpack. Langsung saja kita cek tasnya. Oke, teman-teman, ini adalah tasnya. Dari segi ketika dia posisi di pack ini, dimensinya bisa kita ukur. Kalau saya ambil secara bentuk persegi panjang, dia kurang lebih sekitar 19 cm panjang dengan lebarnya sekitar 14 cm. Jadi tasnya cukup ringkas ketika kita mau nyimpan di backpack yang lebih besar. Kemudian kita traveling dan ingin menggunakan tas lebih kecil, tas ini bisa jadi salah satu pilihan. Dari segi bahan, tas ini menggunakan material fabriknya itu cordura. Kemudian ia terdapat zipper pull dengan aksen Eiger, lambang Eiger di sini. Ini bisa digunakan untuk menaruh sesuatu. Bagian belakangnya dapat mesh gini ketika di pack. Untuk kita unpacknya, kita tinggal buka zipper pull, kemudian kayak tinggal kita tarik saja. Karena dia packable day pack, kapasitasnya juga tidak terlalu besar, jadi sekitar 16 liter. Oke teman-teman, seperti ini ketika dia sudah di unpack tasnya. Untuk bagian sebelah kanan dan kirinya terdapat sebuah mesh yang dapat digunakan untuk menyimpan mungkin botol minuman atau semacamnya. Kanan kirinya dengan mesh seperti ini. Kemudian dia terdapat sebuah main compartment dengan zipper pull double gini, jadi bisa dibuka kanan kiri. Zipper pullnya seperti yang ini, kemudian resletingnya dari YKK 5RC, jadi lumayan besar, dan seperti ini kapasitas dalamnya. Jadi tidak ada sebuah kompartemen terpisah atau semacamnya, jadi tinggal sebuah paket besar seperti ini. Tinggal kita mau memasukkan barang apapun masuk ke dalam tas ini. Kemudian ketika kita ingin menggunakan mesh di depan, yang tadinya ketika kita tidak gunakan, dia akan posisi dibalik, jadi bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang kecil di kompartemen yang di depannya ini. Kemudian dia ada sebuah mesh pocket di bagian dalamnya ketika kita ingin menyimpan barang-barang loose item yang gampang hilang, bisa kita taruh di mesh pocket ini. Di belakangnya juga terdapat kompartemen kecil kurang lebih besarnya sama seperti di mesh pocket. Zipper pullnya bolak-balik, jadi ketika dia tidak dipakai di pack, jadi
baru kita tutup. Dari solder strapnya, ini dianya apa ini? Dianya ada sebuah pola-pola seperti heksagonal gitu. Jadi ini mungkin lebih bisa tidak berkeringat ketika dipakai. Kemudian jahitannya juga tebal di titik-titik yang rawan akan cepat rusak. Di sini ada tulisan Cordura Fabric, jadi sebuah gunakan material Cordura. Kemudian ini ada gantungannya ketika tidak dipakai. Untuk jahitannya, untuk soldernya juga dilapis, dijahit jadi lebih kuat tangan kiri. Dari saya, teman-teman, ini pasnya lumayan besar, 16 liter, bisa dimasukkan barang-barang yang mau dibawa untuk bepergian sehari-hari, dan ketika tidak digunakan bisa disimpan di backpack yang lebih besar. Oke, teman-teman, untuk sedikit demonstrasi seberapa besar kapasitas dari tas packable dari Eager ini, kita akan coba memasukkan beberapa item. Di sini kita coba masukkan sebuah laptop dengan ukuran 13 inci. Bisa masuk ke dalam, seharusnya untuk ukuran mungkin 15 inci juga masih bisa masuk sampai dalam, karena 13 inci maksimum sekitar segini sudah sampai bawah. Tapi saya sarankan ketika ingin membawa barang elektronik seperti laptop, diusahakan kita pakai minimal sebuah pelindung cover gini yang ada busanya, karena dia tidak ada semacam false bottom di bawah. Jadi di bawah ini langsung benturan ke permukaan di bawah ketika dia jatuh, jadi agak rentan dengan barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Oke, ini kita coba tutup. Kemudian kita ada botol minum yang lumayan panjang. Ini botol minumnya sekitar 473 mili, jadi lumayan panjang, bisa kita taruh juga di samping. Jadi muat lumayan dalam, jadi botol minum bisa aman. Kemudian untuk kompartemen yang kecilnya, kita bisa masukkan loose item, barang-barang kecil seperti mouse, kemudian ada kunci motor atau speaker Bluetooth. Oke, lumayan besar ya teman-teman ya. Jadi bisa dicek semuanya bisa muat, dan masih ada sisa banyak uang yang bisa kita masukkan barang-barang lain seperti pakaian ganti, buku atau majalah atau semacamnya. Oke, seperti ini, jadi ya sudah diisi. Oke teman-teman, coba kita tes ya, saya akan coba dengan proporsi tubuh saya ketika saya menggunakan tas ini, bisa dilihat. Oke teman-teman, ini sudah saya pakai. By the way, tinggi saya sekitar 174 dan seperti ini tampaknya ketika digunakan, bisa dilihat sendiri gimana ketika dipakai. Jadi
tasnya lumayan besar. Ketika di handbag kapasitas sekitar 16 liter, cocok digunakan ketika kita ingin traveling, bisa disimpan di tas yang lebih besar ketika kita ingin membawa barang-barang yang tidak terlalu banyak. Oke teman-teman, ketika kita sudah ingin menyimpan tas ini, kita bisa membuatnya lebih kecil dari dimensi yang sebesar ini. Kemudian kita bisa lipat-lipat dia menjadi lebih kecil. Kemudian dari yang ada logo Eiger-nya ini, tinggal kita balik saja teman-teman. Oke. Jadi ketika tidak digunakan, dia akan bisa di-pack kecil seperti ini lagi. Macam apa ya? Oval gitu deh, sedikit oval. Kemudian bisa kita gantung ketika pengen digantung. Ini bisa kita simpan sedikit. Oke. Seperti ini penampakannya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa seperti biasa di like, share, dan di subscribe channel saya. Dan saya akan terus membuat video-video lain selanjutnya. Jangan lupa di request ketika teman-teman ingin saya membuat video seperti apa. Oke teman-teman, makasih. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.